hubungan. Saya selaku salah satu anak bangsa dari umat Islam Raja Pulauan ingin menegaskan kepada DPR Provinsi Sulawesi Tengah, ingin menegaskan kepada Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kami sudah siap mempertahankan pulau kami dari kehancuran sampai titik darah yang penghabisan. Bapak Dewan yang terhormat, yang mematih suara rakyat, dimana kalian butuh? Kalian duduk tersimpuh di tanah ini. Kalian meminta suara kami. Tapi setelah kalian mendapatkan kursi, kalian lupa asal-usul kalian. Kita masyarakat yang punya kesadaran lebih dan merasa membela ibu bumi, tidak usah pakai cara kekerasan, tidak usah pakai cara yang kasar. Ingat, ibu bumi itu bakal tahu apapun yang kalian lakukan. Kawan-kawan di Pulau Sulawesi, di luar Pulau Sulawesi, harus bercermin di Kabupaten Morowali. 14 tahun kita hidup menderita dengan hadirnya industri pertambangan nikel, kawan-kawan. Para rezim hari ini sedang menikmati semua hasil dari industri ekstraktif dengan cara tutup mata dan tutup telinga dengan apa yang kita sudah rasakan pada saat ini. Kenapa kamu sampai kemari? Pemerintahnya tidak mau menanyakan masyarakat yang terdampak. Palu di mana? Palu di mana? Lupa Palu di mana? Palu di lupa. Untuk menyampaikan sikap dan tuntutan kita soal kebijakan negara yang sama sekali tidak pernah melibatkan kita sebagai warga biasa. Memastikan bahwa hak masyarakat adalah kehormatan yang perlu dilindungi. Tolak tambangnya, tolak tambangnya sekarang juga. Tolak tambangnya, tolak tambangnya, tolak tambangnya.